Oke, nggak bisa nih. Aku penasaran banget sama ikan yang dimakan cipu. Terus dia kayak enak gitu makannya. Akhirnya aku beli juga ikan shishamonya. Harganya jauh lebih murah di toko oren dibanding beli supermarket. Langsung aja aku mau olah. Yang pertama ini aku mau goreng, tapi aku balurin sama tepung serbaguna yang campur air. Jujur, masak ini tuh benar-benar chaos banget. Lihat ya, ini tuh full cipratan minyak. Selanjutnya aku nyobain di air fryer, biar ada bandingannya lebih enak mana. Dan udah jadi deh. Aku mau nyobain dulu yang digoreng. Ternyata bener itu dalamnya full telur. Dagingnya malah gak seberapa banyak. Aku lebih suka yang digoreng daripada di air fryer. Ternyata lebih gurih dan lebih crunchy. Sebenarnya tuh rasanya mirip ikan pindang, tapi jauh lebih lembut dan juga lunak duri-durinya. Seperti biasa, aku udah taruh linknya di bio ya. Selamat mencoba!